Okey, kita sambung balik kuliah kita pada petang ni. Hari ni kita nak cerita macam mana cara nak kira jadual kekerapan. Sorry, macam mana kita nak kira mean jika selang kelas tu lebih daripada satu. More than one. So, how we want to calculate more than one? So, it's very simple. The first of all, you need to calculate the mean ataupun the middle class estimation. Anda kena kira dulu selang kelas tu tengah-tengah dia berapa. So, contoh, anda ada satu data iaitu 18 ke 20. Jadi dia punya titik tengah dia 18 campur 20 is 38 bahagi dengan 2 is 19. So 19 tu adalah titik tengah dia. So titik tengah tu lah yang dipanggil sebagai nilai tengah ataupun tanda kelas. So yang ini yang penting untuk anda masukkan dalam EFX bagi selang kelas more than one. So, cara dia adalah anda settlekan dulu selang kelas ni, anda masukkan nilai kekerapan seperti mana yang telah diberikan dalam contoh berkenaan, dan anda gunakan formula sigma fx divided by n, iaitu jumlah of the kekerapan here, and then you got the mean. Ini adalah kaedah pengiraan mean bagi data yang terkumpul mempunyai selang kelas lebih daripada satu. The class interval is more than one. This is how you are going to calculate. Okay. So, let us begin with the example here. Okay, I'm giving you one example. It's a very simple example here. So, we got the selang kelas is 11 to 15. So, I'm so sorry about this because it's already been formatted into the different format. Saya kena tukar dia kepada memaafkan saya. Saya kena tukar dia kepada format nombor dulu. Saya tukar dia kepada number. Kalau dia behave, kalau dia ni pun dia tak behave juga. Okay, never mind lah. So, kita ada yang pertama sekali adalah CI, class interval. The next one will be the frequency and then the nilai X, nilai tengah. So, kita pun ada data. So, data kita ni 11 ke 15. Okay, this one also memang menyakitkan hati. Tak mengapa, kita tukar dulu this thing into the text last time. Text. 11, 15. Nah, malas lah nak buat. Kita copy je senang. Okay. Saya je boleh copy awak. Tak boleh copy. Okay. So, kita dah ada satu data ya. Okay. Selang kelas nak kira macam mana? Senang ya. 11 campur 16 is 26 kan? 26 bahagi 2. So, 26 divided by 2 is equal to 13. 16 campur 20 is 36. Sama dengan 36 bahagi 2 juga. 18. 21 campur 25. Okay, kalau anda tak sure, boleh buat je. 21 campur 25 is equal to 46. Jangan lupa dibahagikan 2. Kurungan pun jangan lupa. Kurungan bahagikan dengan 2. Sebab apa bagi 2? Sebab kita nakkan dia punya middle class interval tu. Okay, kemudian kita teruskan lagi. 26, 30 is 56. Sama dengan 56 bahagi 2 is 28 sama dengan 31, 35 is 66 sama dengan 66 bagi 2 is 33 kan. 66 bagi 2 is 33 sama dengan ini adalah 76. 76 bagi 2 is 38. So frekuensi atau kekerapan yang telah diberikan sebagai contoh yang berikut adalah 22, 13, 45, 24, 27 dan 43. So kita dah habislah untuk kita punya selang kelas, titik tengah selang kelas dan juga frekuensi yang pernah anda. So, kita pun ada nilai X. X ini adalah sebenarnya F dengan X lah. Sigma of the FX yang kita nak. So, kita boleh mulakan pengiraan sama dengan titik tengah yang berkenaan didarabkan dengan frekuensi bilangan yang ada. So, kita tarik dan kita dapatlah jawapannya. So, ini pula adalah untuk mengira sum, jumlah keseluruhan. So, kita akan dapat lebih kurang data berikut. So, kita punya formula is sigma fx dibahagikan dengan n sama dengan nilai jumlah fx yang berkenaan dibahagikan dengan jumlah frekuensi. So, totalnya adalah 27.31. Maknanya, holistically based on this data that you tabulated in your health district data, so you can find out the nilai mean yang berkenaan dengan jadual yang telah ditabulasikan tadi adalah 27.31 mean dia lah. Ikutlah kepada apa parameter yang telah anda lakukan. So, kalau kita tengok daripada contoh jawapan ni pun, kita dah dapat lah. Memang inilah jawapan dia.
Okey, so anda akan teruskan dengan soalan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya kerana ia adalah satu latihan kepada anda untuk lebih mahir lagi. Okey. Kelebihan min, min mempunyai data tapi min ni dia unik lah dari sesama lain dan dia ada banyak weaknesses ataupun kelemahan. Jika nilai itu terlalu besar, ada extreme values ataupun ada extreme values sama ada di lower bound ataupun upper bound. The dangerous thing about the mean is it will be misinterpreted. Dia akan bertempiur data itu. Mean adalah tidak sesuai jika terdapat kelang kelas yang terbuka untuk mengumpul data ataupun kekerapan. Maksudnya, kalau anda ada kelas kekerapan yang tak dalam julat tau, yang cantik. So, dia akan lari. Anda tak boleh pakai mean. Okay, the next one yang kita akan discuss pada petang ini adalah median. Apa itu median? Median ini adalah titik tengah ataupun lokasi tabulasi data kita. Contoh tadi kita ada 200 data, 300 data, 100 data. Whatever data that you have, so you will arrange the data according to the ascending levels. Maksudnya kedudukan menaik daripada nilai yang rendah sampai nilai yang tinggi. Kalau kau susun daripada 200 data tu, you akan cari titik tengah pada 200. Okay, so nombor yang tengah ganjil pada 200 itulah yang dinamakan sebagai median. Median ini dia sama macam mean lah, tapi dia tak berapa cantik sikit sebab dia lebih kepada susunan data. So dia tidak represent kepada populasi ataupun holistic nature of the data yang you ada dalam satu populasi. Ia juga ada satu kelebihan sebab dia tak diganggu oleh nilai-nilai yang besar. Sebab apa, nilai yang besar tu akan berada di sebelah kanan, nilai yang kecil akan berada di sebelah kiri. Ni you must imagine in terms of the data itulah bila disusun berdasarkan nombor satu persatu. Ia juga boleh digunakan untuk data-data yang bertaburan kekerapan dan dia juga sesuai untuk yang terbuka lah. So median ni biasanya kita pakai untuk data yang tidak normal lah for information. Kemudian ia juga boleh digunakan untuk tahap nisbah, selang dan ordinal. Yang lebih sesuai sebenarnya is ordinal scale. So contoh macam mana kita nak kira median is about this thing lah. Anda boleh tengok kat sini kita ada 2, kita ada 5, kita ada 2, 7 dan juga 5. So kita perlu susun dulu data secara menaik. Sebab kita susun data secara menaik, kita cari titik tengah. Tengah ni maksudnya macam ni tau. Kita tengok kat sini is 2, 2, 5, 5. So tengah dia adalah yang inilah. So tengah ini yang dinamakan sebagai median. So kalau data anda adalah genap, so anda perlu ambil 2 yang di tengah-tengah tu, tambahkan kedua-dua bilangannya dan bahagikan dengan 2. So itulah median anda. Ini contoh median yang berada pada nombor genap. Contoh 2, 3, 3, 4, 6. Kita ambil daripada data ni, kita susun. Oh, ada titik, ada tengah kat sini. Tengah dia somewhere here. So kita akan buat penambahan 3 campur 4, bahagikan dengan 2, kita dapat 3.5. So median dia ada 3.5. Ini pula adalah cara kita nak mengukur kekerapan, cara kita nak gunakan mean dalam jadual kekerapan. Jika N yang kita dapat tu is ganjil, ataupun bilangan kelas kita ganjil, so median dia adalah yang memang betul-betul tengah-tengah. Contoh, kita ada data, satu kolektif data, kemudian kita akan susun subset data tu. So, pada subset yang nombor 4 ni, sebab dia tengah-tengah di antara 1 hingga 7, tengah-tengah dia adalah nombor 4. So, subset yang nombor 4 ini yang dipanggil sebagai median, iaitu median yang ke 4.8 saat ataupun 4.8 minit dalam kes ni. So, ini cara yang paling mudah lah. Okey, namun begitu, kalau data tu genap, contoh anda ada 8 data, anda ada 8 data, anda susun mengikut kurang menaik, so anda pun dapatlah seperti berikut. So kita ada bilangan pesakit dan kita ada butiran dalam set data. So macam mana kita nak tahu? So the first thing yang kita perlu buat adalah kita perlu pastikan mana titik tengah. So kita dah tahu mana titik tengah, kemudian kita akan tambahkan. Kita akan tambahkan antara 43 dan 35 ni dan kita bagikan 2 dan kita akan dapat 39. Yang ini bilangan ini bilangan. Yang ini adalah kita punya butiran dalam data set kita. Okay, samalah macam ni. Ini butiran dalam dataset kita. Ini adalah masa yang berkenaan. So, ini adalah kita punya data mentah. Tadi, kerapan . So, macam mana kita nak tengok median ni daripada data terkumpul? So, cara dia senang je. Kita ambil N. N bilangan kes yang ada, kita tambahkan dengan 1, dibagikan dengan 2. Dia ada dua cara jugalah. 1 selang kelas ataupun lebih daripada 1 selang kelas. Okay, ini contoh yang 1 selang kelas. Kita ada score markah. Contoh kawan-kawan kita dapat markah yang berikut. 98, 92, 85, 80, 70, 6 dan 68. Ini adalah kita punya score. Dan inilah kekerapan individu yang mendapat skor berkenaan. So macam mana kita nak kira dia punya median ? It's very simple. First of all, kita kena gunakan formula yang telah diberi tadilah. Iaitu N campur 1 bahagikan dengan 2.
N tu adalah yang inilah 20. Eh, 20. 20 adalah jumlah kekerapan semua. 20 campur 1 is equal to 21 divide by 2 is 10.5. 10.5 tu nak dapat kat mana? Kita kena tengok kekerapan longgokan atau dipanggil sebagai cumulative frequency. So kita ada nombor 1, 1-1 lah sebab ini kekerapan 1. Macam ni jadi 3 ni? Selepas 1 ditambah dengan 2 jadi 3. Selepas 3 ditambah dengan 7 jadi 10. Selepas 10 dicampurkan dengan 3 jadi 13. Selepas 13 dicampurkan dengan 5 jadi 18. Selepas 18 dicampurkan 2 jadi 20. Kekerapan longgokan ini perlu dibuat oleh anda. Otherwise, you tak akan dapat distinct. So, cara nak guna dia senang je. Sebab dia punya nilai dia adalah pada 10.5 kan. Iaitu median terbentuk di antara kelas frekuensi 10 dan kelas frekuensi 13. So, anda ambil nilai ini 10 dan anda tengok nilai ini 13. So, apa anda nak buat? Ambil nilai 85, ambil nilai 80. Campurkan kedua-dua makhluk ajaib ciptaan Tuhan ni, bahagikan dengan 2. Itulah anda punya median. Median anda terletak di antara 85 dan 80 pada jadual kekerapan berikut. Tak perlu susun. Anda perlu fokus kepada kekerapan longgokan. Okay. Sama juga untuk contoh berikut. Kita ada satu median subset data seperti yang anda lihat di slide. So, cara nak guna dia is very, very simple also. The first thing yang you need to understand is buat dia punya tabulation lah. So, kita ada selang kelas seperti berikut, 28, 41. Ini adalah untuk yang kelas pertama. 48, kemudian kita ada 59 dan kita ada 69. 28, 41, 48, 59, 69 dan kita ada 10. Kita ambil kekerapan dia kat sini. Okay, kita ambil kekerapannya di sini. Dan kita akan buat CF. Cumulative frequency. Ini adalah F. Ini adalah X. Sorry, this is the data. Okay, so cumulative kita adalah seperti berikutlah. 10 campur 12 is 22. 22 campur 21. Tak sure boleh buat kiraan terus. 22 campur 21. 43 sama dengan 43 campur 9. 52. Sama dengan 52 campur 8. Kita ada 60. So, kalau anda tambahkan kita punya sum ni, kita akan dapat 60 lah. Bilangan ni mesti sama. Sebab dia kumulatif kan, menaik. Baik, seterusnya yang anda perlu lakukan adalah anda perlu kira dekat mana kita punya titik tengah ni tadi. Seperti yang saya dah ajar, kita kena kira menggunakan formula N campur 1 bahagi 2. Sama dengan N campur 1 bahagi 2. Okay. So, macam mana kita nak kira? Is equal to 60 campurkan dengan 1. So, 60 campur 1, kita buat kurungan. Sebab kalau letak, dia akan error kan. Aku dah baca tu. Kurungan darab bahagi campur, bahagikan dengan 2. 2 dapat 30.5. So, dia berada pada julat yang mana, kedudukan yang mana? Pada yang 30. 30 jatuh kat mana? Dekat sini. So, kita punya nilai median adalah 4. Pandai. 4.8. Sebab 30.5 berada betul-betul dalam kumulatif interval di sini. Okay, so kalau anda nak lihat daripada contoh jawapan yang ada ni pun, memang itulah yang diterangkan kepada anda nanti. So kalau kita tengok pada median yang berkenaan, so kita boleh nampaklah cara pengiraan dia sangat senang. Kita kena tengok dulu kekerapan longgokan dan kemudian kita akan kira lah dia berjatuh dekat mana. Kekerapan longgokan, ni jawapan dia. Jawapannya adalah kat sini kan. Nanti anda kira lah sini ya. Okay, this is the answer. So, kita berada pada 48. 30.5 tu berada dalam ni. So, dia punya jawapan dalam 48. Ini adalah untuk kekerapan data yang longgokan apa nama ni? Yang apa? Untuk selang kelas 1. Sorry. Untuk selang kelas 1. Baik. Ini adalah untuk bagi isu-isu yang selang kelas lebih daripada satu. Oh, lain macam lah dia punya formula tu. Tak apa. Kita tunggu lepas ni. So, sementara tu anda boleh buat dulu cari median berikut bagi selang kelas yang bawah ni. Sebab kita belajar yang lagi satu. Untuk tu kita dengar lagu dulu lah. Sementara kita belajar lepas ni. Selamat mendengar. Namunku ada perkata yang aku cuba di
sana hanyalah menang.